Hai guys dan selamat datang. Kali ini kami berada di majlis pelancaran DJI Mavic 2 Series yang berlangsung di Hotel Tropicana Kuala Lumpur. Seperti mana yang anda sedia tahu, DJI lebih dikenali dengan pembuatan drone kelas permulaan sehinggalah level professional. Terdapat dua produk terbaru yang dilancarkan hari ini iaitu DJI Mavic 2 Pro dan juga Mavic 2 Zoom. Namun kedua-duanya mempunyai sistem yang sama tetapi berlainan komponen kamera dan masing-masing mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Dari segi rekaannya, Mavic 2 Series ini masih kelihatan seperti pendahulunya, namun jangan mudah terpedaya dengan rupa parasnya kali ini. Pertama sekali, DJI mendengar rintihan pengguna drone yang mahukan masa penerbangan lebih lama. Dengan itu, DJI menambah sehingga 31 minit masa di udara berbanding pendahulunya 27 minit sahaja. DJI Mavic 2 Zoom mempunyai komponen kamera 12MP, lensa 24-48mm optical zoom. Kelebihan mempunyai zoom optical ini, kualiti yang dihasilkan lebih terperinci berbanding digital zoom. Pembaharuan ini juga membolehkan penghasilan dolly zoom dan beberapa lagi quick shot yang boleh dilakukan seperti free circle, cross lock, waypoint bagi menambahkan keunikan penghasilan hyperlapse. Selain itu, zoom optical ini juga membantu menangkap gambar haiwan pada jarak yang lebih dekat, yang mana agak sedikit sukar jika terlalu dekat dengan kedengaran bunyi kipas yang kuat akan menakutkan haiwan tersebut. Bercakap mengenai bunyi yang bising, kipas DJI Mavic 2 Series ini telah direka semula oleh DJI bagi mengurangkan bunyi yang dihasilkan semasa terbang serta lebih aerodinamik. DJI Mavic 2 Pro pula lebihkan kepada mereka yang ingin menangkap gambar ataupun video landscape yang lebih cantik dan berkualiti dengan sensor CMOS size 1 inci. Kamera ini merupakan co-engineered DJI bersama Hasselblad, yang mana sebuah jenama kamera profesional dalam medium format fotografi. Ia turut mempunyai aperture yang boleh diubah f2.8 sehingga f11. Kerjasama ini dapat memberi kelebihan pada peminat aerial fotografi mendapat color science, 10 big D-Log-M color profile yang dihasilkan Hasselblad tidak diragu-ragukan lagi. Pembaharuan yang lain seperti penambahan 10 sensor bagi membolehkan imbasan omnidirectional, kelajuan sehingga 72 km/jam, active track yang lebih baik contohnya penambahan 3D dan juga prediction movement sentiasa dialu-alukan. Sistem APAS juga ditambah baik bagi mengenali objek di sekelilingnya serta jarak penerbangan yang lebih jauh sehingga 8 km dengan menggunakan signal 2.4 atau 5.8 GHz dan menerima live video 1080p tersedia pada peranti anda. Perkembangan dalam variasi pilihan drone profesional kini menjadi semakin meluas dan spesifik, juga memudahkan pengguna di luar sana memilih dengan lebih mudah. Kesemua pembaharuan yang dibuat ini dimuatkan dalam bentuk yang masih kompak dan mudah untuk dibawa ke mana-mana tanpa mengubahkan masa penerbangan atau kualiti gambar itu sekalipun. DJI Mavic 2 Zoom dijual pada harga RM5,699, manakala DJI Mavic 2 Pro RM6,599. Anda juga boleh dapatkan set fly more dengan penambahan sebanyak RM1,399. Macam mana guys? Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.